Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya membuat cheesecake kukus. Rasanya sangat enak meskipun cuma pakai satu telur. Hasilnya juga sangat lembut. Tonton terus ya videonya sampai habis. Pertama-tama pecahkan 1 butir telur, 6 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan dengan sedikit vanili bubuk, setengah sendok teh SP, teman-teman juga bisa pakai ovalet atau TBM. Setelah itu kocok menggunakan kocokan manual. Kocok telur sampai mengembang, putih, dan kental berjejak. Nah, adonan seperti ini. Hasilnya putih dan kental berjejak. Setelah itu, tambahkan 40 gram keju cheddar yang diparut. Lalu kocok-kocok lagi sambil ditekan-tekan ya, supaya kejunya sedikit hancur. Lalu tambahkan dengan 10 sendok makan tepung terigu, bergantian dengan 100 ml susu cair. Untuk susu cairnya di sini saya pakai susu kental manis yang dicampur dengan air. Takarannya dikira-kira aja ya. Pastikan semuanya sudah tercampur rata ya. Untuk loyangnya saya memakai ukuran 9 x 20 cm. Oles menggunakan minyak goreng dan bawahnya dialasi dengan kertas roti. Lalu tuang adonannya ke dalam loyang. Hentakan loyangnya beberapa kali ya. Lalu kukus selama 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Pastikan kukusan sudah panas. Setelah kurang lebih 25 menit, cheesecake kukus sudah matang. Langsung keluarkan dari loyangnya dan biarkan sampai dingin. Setelah cheesecake sudah dingin, olesi menggunakan buttercream. Di sini saya pakai buttercream asin. Resepnya dan videonya bisa klik di atas kanan ini ya. Setelah buttercream sudah rata, tabur dengan keju parut. Setelah itu, siap untuk dipotong. Cheesecake kukus ini teksturnya sangat lembut dan kejunya juga sangat berasa. Teman-teman yang suka keju wajib cobain ya.
Teman-teman yang gak punya mixer, jangan galau ya. Bisa mencoba pakai kocokan manual. Hasilnya juga sama lembutnya seperti kita pakai mixer. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa komen di bawah video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.